Hai guys, welcome back mana. Yes, aku Ipir. Selamat datang di IMN guys. Yes, kali ini ya dengan Mobile Legend. Jadi ruamer ya guys. Aku pengen sih tadi expert, tetapi ada Om Gadot yang menduduki expert Nandukur Dewa. Tapi kita aneh, Gadot kok lempeng. Yes, gue udah bilang. Jangan lupa dukung konten-konten IP dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyak ya guys. Klikir kali. No. Klikir malah kada, Pak. Dukung konten-konten IP dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyak ya guys. Biar IP semangat bikin konten, pas ini lucu, menghibur, menarik, inspirasi guys, guys. Iki boy iki tot om gatot apa aku nanti tot exporting lo exporting kok malah disendirikan sepurane ya em apa mau santai sih em apa mau butuh em gatot iki nggak konsisten jupuk export tapi meninggalkan lainnya. Yes kan nih guys, aku iki solo, tapi dengan solo. Lari dia guys, terbirit-birit. Jadi solo seperti ini guys, terus lah. Luruh karo iki lu ber. Lu berusip. Iya apa gitu? Kata aneh. Saya yang menduduki expert kali ini guys. Om Gadot ini bisa ngunuki ya mudah-mudahan MMM nganu lah ini ke MMM ini sorry menggantiin gue follow. Oh iya Mobile Legends saya ini di upgrade ya guys, di upgrade itu mau display lebih api. Aduh lulu tak guna ayo lari sih. Jadi di upgrade versi ini lebih bagus, lebih ciamik, jadi semangat mainnya itu sih guys. Kemana Noto 3 dapat satu guys. Jadi di upgrade lebih bagus setan culik tak culik ini. Hai Pak De, lo kok malah kacang buat guys. Iki lo kok lagi ini, iki lo plan mik lo mana pak, untuk nanti jami jadi di upgrade ya guys, di upgrade sih ku tuna ayo lari dia pak. Jadi di upgrade itu lebih menarik penampilan awal daripada waktu pas nang ini masuk gue koyok ini gitu. Bagus ini guys. Ayo. Jadi tampilannya lebih bagus, terus display-nya pada waktu pas masuk itu apik nih Mobile Legends saya ini. Ya upgrade dan pin setiap Mobile Legends itu lebih tunda. Aduh, double. Jeleng, mu mantep pak. Om Gadot. Gimana? Om Gadot, tembak. Kawan. Ada penembak jitu guys. Jadi slogan saya ini cah-cah ini arah-arah itu ada penembak. Apa yang mau? Slogan arah-arah itu ada penembak jitu. Padahal penembak jitu biar ini kan Indo
baru no. Tadi kan biar ini kan sebelum ini kan enggak tak tunjuk no guys, maksudnya aku enggak ada ini. Saiki ngarepi Indo lah. Pakde. Saiki penembak itu kayak waduh iki. Enggak apa-apa ya guys, sepenting Fatankan, kena tak bantu. Ciao. Tiung. Mantep. Lepas lagi penembak jitu maksud aku juga gak ngerti ya. Tapi lucu iki. Tot, lapun aku dot. Kiat. Lari. Ayo, beri dong. Pokoknya saya lari. Ayo, PKMMPMM lagi. Pak Maki. Jangan dekat-dekat sama edit, guys. Editku ini meteni seperti Mbak Ii. Ayo, di mana? Mencatut. Yes, ngene iki guys, biasa. Tadi tim iki aku epirku selalu solo guys. Selalu solo. Mendapat tim yang berbeda-beda dengan karakter tim yang berbeda-beda. Ayo, luna, kau lari. Oleh mana guys? Bu, enak. Betul. Tim yang berbeda-beda. Kenapa Ever selalu bilang setiap game Ever di Mobile Legend iku selalu solo guys, enggak ono. Ya memang ada beberapa game itu ambil arah-arah, tapi Ever Dewi lebih sawenang. Lari. Apakah lari? Gak nutup pak skill teluning lo. Jadi gue lah. Senang. Kuadrati sewanger pak. Kuadrati lagi enak guys. Mantap cok. Gila ini sore gila. Kapan kan bisa? Kapan hari aku kalah le? Kalah ambek Gatot Hyper. Buh, mainnya enak. Bukan mainnya enak, tapi sekali nih drag dulu gitu. Celak nih. Enak. Mantap. Jadi tim iki ku enak guys. Tim iki ku enak, ini menurut aku enak. Gak terlalu kaken ketik. Maaf ya sekali lagi. Bapak makin kena mana re, Baldi. Ini kira nggak apa mbre ini ya Dewi. Mencotot. Ini kan kurang deh. Aduh nggak apa Dewi. Lo. Seru guys. Aku memang lek permainan game ya. Aku game iki memang cenderung ngene Mobile Legend. Aku bukan mempromosikan Mobile Legend atau ya. Jadi memang lek Ever iku seneng satu game iku gameku. Contohnya ngene-ngene. Aku memang enggak tender sampai si Mobile Legend sih. Contohnya kayak dulu COC lah. COC ku dari TH sekian sampai sekian sampai, tapi kebetulan dari COC Dewi pun hapus karena yes nggak ngerti yes mulai bosan, tapi
EPDW mulai menginstal iku atau enggak memainkan game COD kamu selama sekali ngomong tahunan lah. EPDW pun kadung serk ambek main ngene atau dulin Mobile Legend iki guys. Yo sawe mencatat. Mencatat Pak De tetap. Ayo penalti kemana? Main apa? Ayo. Memang saya takut. Itu lagi. Jadi contoh-contoh seperti itu. Jadi Mobile Legend menurutku menarik sih. Menarik dari wong-wongane playere. Biasanya kan arek-arek ngerti. Ojo main mungkin ya guys. Mungkin pagi, minggu pagi, terus arek-arek pun pasti paham untuk bermain solo lah. Minggu pagi Minggu pagi atau mungkin Sabtu sore atau Sabtu malam lah. Sedentanya aku. Karena di situ biasanya bocil-bocil sudah berkeliaran. Yuk main bagus, enggak masalah guys. Tapi permainan itu malah Oke guys, kita menghadang make. Pokoknya cerita ini make. Bapak make. Ayo Bapak pergi. Ket mau lo kelek terus pagi ini. Jadi seperti itu guys. Arek-arek sing pemain solo Mobile Legend pun pasti paham untuk waktu jadwal sekian untuk menghindari bocil mungkin lah. Gak apa-apa, ayo tembak tor. Tembak mundi Pak De. Ayolah. Saya guys kurang didik, tak serius lagi nih ya. Tunggu dik, kurang kita ngelor teng. Daripada nanti combek malah gak lucu. Karena gini guys, semakin memaksa untuk keluar gini turut lawan. Iya, biasanya aku malah combek tong. Aduh yang mana pak, aduh yang mana flicker aku yang mana. Loh malah mas. Ya apa sepatutnya? Seharusnya melayu malah kan. Gak apa-apa lah. Itu terobos pak. Kok ini menerobos? Flicker, lari, di mana apa? Di malam lembut langsung ya. And guys. Nah, sungguh lagi lah. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung untuk konten EPR dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Biar lebih semangat lagi. Kunjungi TikTok EPR dan sampai jumpa di next video. Terima kasih.